Beginilah suasana dermaga Lempuloh Banda Aceh ketika bulan Ramadan. Banyak kapal-kapal yang bersandar dan tak melaut saat Ramadan. Selama tak melaut, mereka melakukan sejumlah aktivitas seperti memperbaiki jaring ikan, mengecat, dan membersihkan bot sebelum kembali berangkat melaut. Sesuai hukum adat laut Aceh, biasanya saat Ramadan, Lebaran Idul Fitri, dan peringatan tsunami, mereka tidak melaut. Namun ada juga beberapa nelayan yang nekat melaut karena kebutuhan ekonomi keluarga. Anwar, salah seorang nelayan di Lempuloh, memilih tidak melaut di awal bulan suci Ramadan. Dia bersama rekan-rekannya memanfaatkan waktu untuk memperbaiki jaring ikan yang rusak. Sambil menunggu waktu berbuka, tak jarang Anwar juga memperbaiki botnya. Tergantung koyaknya kayak mana, memang koyaknya kadang 3 hari siap, 3 hari. Kalau memang seminggu, itulah. Tidak tentu. Ada, tapi belum pulang selama Ramadan. Udah berangkat, kemarin ada yang belum pulang. Cat bot apa, naik dok bot, nanti lain tak ada. Para nelayan akan kembali melaut diperkirakan pekan depan. Aktivitas melaut akan kembali normal lagi saat anak buah kapal yang pulang dari kampung saat tradisi megang sudah kembali. Nova Misdayanti, Kompas TV, Banda Aceh.